I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away like a car. Surabaya. Oh, Surabaya. Dari mana, Mas? Dari Mas Raya. Oh, dari Mas Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Lintas Tengah 4 LCC TV. Di malam hari ini, diiringi dengan hujan ya, kita masih berada di rumah makan Cemerlang. Saat ini telah tiba bis Handoyo dari Pekanbaru ya, dengan tujuan Pulau Jawa, Surabaya ya. Hujannya lumayan deras ya. Lumayan deras. Bis Handoyo super eksekutif ya. Saat ini para penumpang ya mulai turun dari dalam kabin bis ya. Ini bis Handoyo super eksekutif. Penumpang mulai turun ya. Keren ya Handoyo ini. Dengan diberi warna kuning di sana, sepertinya dengan corak burung Garuda ya sobat-sobat sekalian. Di sana masih nampak juga ya, penumpang belum turun ya dari dalam kabin bis. Sementara penumpang yang sudah turun dari dalam kabin bis saat ini ada yang duduk-duduk di teras ya, teras rumah makan Cemerlang. Ada juga yang langsung masuk ya, masuk ke dalam rumah makan Cemerlang untuk ke toilet ya. Handoyo ya, keren ya, dengan AC toilet. Ini penumpang mulai turun. Ada juga anak kecil ya, bersama orang tuanya, turun dari dalam kabin bis. Di sini kita lihat ya, masih banyak ya penumpang belum turun, masih enak tidur di dalam kabin bis. Ini juga penumpang ya yang selesai dari toilet masih duduk-duduk di teras ya. Ada juga yang santap malam ya di dalam rumah makan Cemerlang.
kita akan coba ya tanyakan kepada penumpang. Mas, mau ke mana, Mas? Mau ke Surabaya. Oh, Surabaya. Dari mana, Mas? Dari Darmasraya. Oh, Darmasraya. Surabaya dalam rangka apa, Mas? Dalam rangka mudik. Oh, pulang kampung ya? Pulang kampung. Oh, berarti apa? Kampungnya di Surabaya ya. Berarti di Darmasraya kerja. Kerja ya. Gimana, Mas? Udah pernah naik handoyo? Sering. Oh, sering ya. Kenapa memilih handoyo, Mas? Fasilitasnya bagus. Bagus ya, fasilitasnya ya. Apakah ada kendala di perjalanan? Alhamdulillah, aman-aman saja. Aman saja ya. Aman saja ya. Siapa namanya, Mas, kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Adi. Oh, Mas Adi ya. Ke Surabaya sendirian nak apa? Sama teman. Oh, sama teman ya. Sama teman ya. Makasih ya, Mas Adi ya, atas informasinya. Kalau untuk ongkosnya gimana? Apakah terlalu tinggi atau masih terjangkau buat masyarakat? Ya, karena berhubung suasana mudik ya. Biasalah kalau naik, biasanya kan normal. Normal ya. Mungkin udah mulai ada kenaikan ya, kenaikan. Tapi kan walaupun naikan, bis ini kan super eksekutif ya, kan? Sesuai dengan bisnya ya. Ya. Bisnya ya. Makasih ya Mas Adi ya atas informasinya. Semoga selamat sampai di Surabaya ya. Tidak ada halangan dan hambatan bersama handoyo ya. Nanti saya masukin di YouTube saya ya. Oke, oke Mas Adi, makasih Mas Adi. Itulah ya sobat-sobat sekalian hasil dari obrolan kita dengan salah satu penumpang bis handoyo, Mas Adi dari Darmasraya dengan tujuan ke Surabaya. Semoga di perjalanannya tidak ada hambatan dan rintangan dan selamat sampai di tujuan. Oke, ikuti kita lagi ya sobat-sobat sekalian. Untuk penumpang dari bis handoyo ini dari Pekanbaru dengan tujuan Surabaya, rami ya, sepertinya full ya untuk penumpangnya. Sementara saat ini hujan masih terus melanda ya di wilayah Kabupaten Patlawang dan tepatnya di rumah makan Cemerlang ini. Penumpang juga masih duduk-duduk di teras ya, ada ya yang makan pop mie ya di samping teras rumah makan Cemerlang. Ada juga duduk-duduk sambil santai bersama anaknya. Ada juga ya yang duduk-duduk di depan teras rumah makan Cemerlang. Mereka sambil menunggu ya untuk bis mereka berangkat ya sobat-sobat sekalian. Kita akan coba lihat ke dalam ya, dan kita akan ngobrol ya bersama mereka ini. Mana? Ada kata-kata malam ini? Belum ada kata-kata malam ini. Kenapa belum ada? Masa ngantuk? Masih sore. Baru jam 11 lewat 15 menit. Masih ngantuk. Udah ngantuk. Kan udah ngopi nih. Ada kata-kata. Wah, masa bujangan enggak ada kata-kata. Masih menunggu ya. Di dalam masih juga ya banyak ya penumpang yang belum turun ya, tidak turun ya. Mungkin malas ya turunnya oleh karena sudah lumayan malam ya. Jadi mereka tidur saja ya di dalam bis ya. You don't understand a thing.
mungkin kita tidak akan sampai menunggu keberangkatan dari Andoyo ya, ya sobat-sobat sekalian, karena hari juga sudah malam ya, hari sudah malam, hujan juga sepertinya tidak akan berhenti ya, tidak akan cepat berhenti ya. Mungkin kita sebentar lagi akan pulang. Sementara di sini listrik juga mati ya sobat-sobat sekalian. Untuk memadamkan cemerlang ini menggunakan genset langsung ya. Genset langsung. Sana nampak mir ya. Santai. Jaga-jaga dan menunggu ya. Baiklah sobat-sobat sekalian, kita akhiri ya video kita pada malam hari ini. Yang belum like silakan like dan share ya, serta yang belum subscribe ya tolong di subscribe ya, Lintas Tengah 4 LCGTV, agar channel kita dapat lebih berkembang lagi dan kita akan lebih memberikan informasi ya tentang bis-bis yang melintas di Lintas Tengah Sumatera, khususnya di Kabupaten Palawang dan di Rumahkan Cemerlang. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.